rehab ini dalam rangka apa nih, Pak nih? Kalau boleh rehab tahu. Ini salah satunya pertama untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien, dan yang selanjutnya kami juga kan ini dalam rangka akreditasi di Rumah Sakit Umum Balangan ada 4 ruangan, Pak. Yang pertama di ruang kebidanan, yang kedua di ruang kelas 3 yaitu ruang mati, dan ada di ruang kelas 2 ROS, ruang ROS, dan ada di ruang anak, Pak. Jadi ada 4 ruangan seperti itu. Ini anggarannya dari mana, Pak? Anggarannya dari APBD tingkat 2 Kabupaten. APBD tingkat 2 Kabupaten Balangan. Berapa anggarannya, Pak? Anggarannya untuk APBD ini untuk 4 ruangan itu ada sekitar 800 juta rupiah.